شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan video materi kelas 4 semester 1. Pada pelajaran pertama ini, kita akan belajar Quran Surah Al-Falaq, yang mana pada pertemuan pertama ini kita akan membaca tentang Quran Surah Al-Falaq. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kita mempelajari pelajaran ini, Bapak harapkan peserta didik bisa terbiasa membaca Al-Quran dengan tertil, kemudian membaca Quran Surah Al-Falaq dengan benar. Tapi sebelum kita sampai kepada pembahasan tentang cara membaca Quran Surah Al-Falaq, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan berikut ini. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Kemudian surah ini terdapat pada urutan ke-113 dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 114 surah, yang dimulai oleh surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekah, maka termasuk golongan surah Makkiyah, yakni diturunkan ketika Nabi Muhammad sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Nama Al-Falaq ini diambil dari ayat pertama surat tersebut, yakni kata Al-Falaq pada ayat pertama. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dan Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Baiklah, mari kita membaca Quran Surah Al-Falaq bersama-sama. InsyaAllah Bapak akan membacakan semuanya, dan nanti kalian bisa mengulang berkali-kali di rumah masing-masing. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Baiklah, kita bahas surah Al-Falaq ini satu ayat, satu ayat. Berikut ini insyaAllah nanti akan kita bahas dengan tajwidnya. Pada ayat pertama bunyi Qul a'udhu bi rabbil falaq. Lihat lafad kul dibaca jelas, lam matinya tidak boleh ada pantulan. Jadi jangan membaca Qul, tapi harus dibaca jelas. Qul a'udhu. Antara hamzah dan ain itu harus beda. Pelafalannya harus berbeda ya. Karena kalau hamzah keluar dari pangkal tenggorokan,
Tapi kalau ain dari tengah-tengah tenggorokan, maka dalam falafalnya sangatlah berbeda. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Adapun ilmu tajwid yang bisa kita pelajari dari ayat pertama ini adalah pada lafaz a'udzu ada waw mati. Sebelum waw mati berharokat dhammah, maka dibaca panjang, dan ini disebut mad tabi'i. Waw sukun sebelumnya berharokat dhammah dibaca panjang dua harokat. Kemudian bi rabbil pada alif lam kemudian menghadapi pa, maka ini disebut alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca jelas. Bi rabbil falaq. Adapun pada lafaz al-falaq ada qaf diwaqafkan atau dimatikan, diberhentikan, maka disebut qalqala kubra. Kenapa disebut qalqala kubra? Karena ada huruf qaf di akhir kalimat, maka difantulkan. Sebagaimana kita ketahui, huruf qalqalah jumlahnya ada 5. Kalau kita satukan seperti baju di toko, ba, jim, dal, to, dan qaf. Kita ulangi. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ayat yang pertama. Selanjutnya ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Min, nah, di dalam mim dan nun mati menghadapi dengan sin, sin besar. Ini namanya ikhfa. Ya, nun mati bertemu dengan sin berubah menjadi eng. Ya, samar-samar. Min syarri. Sya itu dari tengah-tengah lidah, langit-langit. Min syarri ma khalaq. Adapun lafaz ma, ada alif sebelumnya berharokat fathah, maka ini disebut mad tabi'i, dibaca panjang dua harokat. Min syarri ma. Ya, ma. Ayat selanjutnya, maaf, kalimat selanjutnya khalaq, maka ini adalah qalqalah kubra. Huruf qaf berada di akhir kalimat dan diberhentikan atau diwaqafkan. Mari kita baca sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Kemudian ayat selanjutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri, ini sama ya, dibacanya dengung, nun mati bertemu dengan huruf syin, nun sukun menghadapi huruf syin dibaca dengung. Syarri ada mad tabi'i, ya. Mad tabi'i itu karena ada alif sebelumnya berharokat fathah, dibaca panjang dua harokat. Idza, ini juga sama. Idza, oh maaf, sebelumnya ada ghasiqin, ada kasrah menghadapi hamzah. Ini dibaca jelas, idhar. Ghasiqin idha. Ya. Hukum selanjutnya, idha ada alif mati sebelumnya berharokat fathah. Ini panjang dua harokat dengan sebutan mad tabi'i. Yang terakhir, waqab. Namanya qalqalah kubra. Huruf ta berada di akhir kalimat. Kita baca sekali lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat selanjutnya,
ومن شر النفاثات في العقد lihat ini ada ming didengungkan, nun mati bertemu dengan huruf sin, sin besar, huruf sya. Nun sukun menghadapi huruf sin dibaca dengung. Ming syarrin nap, ya, ada alif lam menghadapi huruf nun. Ini dibacanya dimasukkan ke huruf nun. Alif lamnya dianggap tidak ada dan dimasukkan ke dalam huruf nun, maka ini hukumnya alif lam syamsiah. Ya. Maka ini disebut alif lam syamsiah. Wa min syarrin naffatha. Nah, fa samasa, samasa ini adalah mad tabi'i. Ada alif sebelumnya berharakat fathah. Walaupun ini ada fathah berdiri, ini bukan mad badal. Karena untuk mad badal itu khusus pada huruf hamzah. Naffatsati fil 'uqad. Kemudian ada lagi fil. Alif lam menghadapi ain. Ini disebut alif lam qamariyah, dibaca jelas. Unqad, unqad, dan terakhir seperti sama yang seperti tadi, qalqalah kubra, karena ada huruf dal berada di akhir kalimat. Dan ayat terakhir yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita bahas lagi satu persatu ilmu tajwidnya. Min syarri, min nun mati menghadapi shin atau sya, itu sama ikhfa, dibaca dengung. Ha, ha, ya, ha itu harus beda dengan ha. Kalau ha keluar dari pangkal tenggorokan, kalau ha ada keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Adapun hukum tajwid pada lafadz hasidin, ha-nya itu adalah matobi'i. Sebagaimana kita ketahui ada alif sebelumnya berharokat fathah. Kita lanjut hukum tajwidnya. Hasidin, ada tanwin atau kasrah tayin menghadapi hamzah. Ini disebut idhar, dibaca jelas. Sebagaimana ketahui huruf idhar ada 6 hamzah atau alif. Ha, ain, ha, ghin, kha. Ini adalah huruf alif. Maka ini dibaca jelas. Idhar. Idha. Idha. Dha. Ada alif sebelumnya fathah, itu matobi'i. Dan yang terakhir adalah hasad. Sama, ini adalah qalqalah kubra, ada huruf dal berada di akhir kalimat dan diwaqafkan. Nah, kita coba. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itulah anak-anakku semuanya. Sekarang Bapak akan mencoba membaca kembali dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
Sadaqallahul Azim. Nah, itulah anak-anakku semuanya pada pembelajaran kali ini tentang belajar membaca Quran Surah Al-Falaq. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.